Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ikhtiar untuk menjawab apa yang bisa kita pahami sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Yang pertama, kebingungan manusia zaman ini, saat ini, di seluruh penjuru dunia. Asasnya, awalnya, karena khususnya umat Islam, karena kita lupa yang kita ucapkan berkali-kali setiap hari. Lebih dari 9 kali kita ucapkan setiap hari. Kita mengucapkan kalimat yang mulia, kalimat yang suci. Kalimat kalau itu kita fahami dengan betul, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya. Kalimat itu adalah penyaksian, pengakuan yang diucapkan oleh lisan, difahami oleh pikiran kita, dan diyakini oleh kalbu kita sebagai iman. Kalimat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini perkataan yang luar biasa, yang kalau kita lakukan dengan betul, dengan keyakinan yang kuat, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana kita fahami orang-orang dulu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam pertama kali, mereka mengakui bersyahadat, lalu seluruh amal-amal yang lalu diganti oleh Allah. Amal-amal yang kurang bagus, amal-amal yang dosa diganti dengan kebaikan oleh Allah. Dan diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Ini yang kita lengah, yang kita lupa. Maka kita harus kembali. Kita harus menyaksikan kembali Allah. Kita harus bersyahadat kembali kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh. Syahadat ini ada dua. Ya, yang pertama, karena seseorang itu belajar, melihat, memikirkan, meyakini, maka dia mengucapkan dengan betul lisannya. Pertama yang diakui adalah Allah. Ada syahadat yang memang sudah lahir, kita sudah mendengar itu. Pada saat diazani, bayi keluar. Kemudian masyarakat di mana kita hidup, semuanya orang-orang yang bersyahadat. Kita mengalir mengikutinya. Semuanya kembali lagi tergantung kepada cara kita memahami, cara kita memikirkan, cara kita melihat. Yang pertama yang kita lihat adalah Allah. Bagaimana seseorang melihat Allah? Bagaimana seseorang menyaksikan Allah? Syahadat itu bukan penglihatan, bukan ucapan, tapi syahadat itu adalah penyaksian, menyaksikan. Menyaksikan itu artinya kita melihat, mendengar, memikirkan, dan meyakini. Itu penyaksian, kita menyaksikan semua itu. Dan menyaksikan ini ada ayat-ayatnya, ada tanda-tandanya yang diciptakan oleh Allah. Tanda-tanda itu ada tiga. Untuk orang yang normal. Yang pertama tanda-tandanya adalah apa yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri. Bagaimana tangan kita gerakkan. Bagaimana mata melihat. Bagaimana telinga bisa mendengar. Bagaimana mulut kita bisa membuka. Bagaimana nafas bisa kita hirup. Bagaimana detak jantung kita. Bagaimana tangan kaki kita bergerak tumbuh. Juga bagaimana rasa yang ada pada diri kita. Bagaimana saat kita tidur, pada saat kita bangun. Apa yang kita alami. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang harus kita saksikan sehingga kita yakin akan adanya Allah. Yang kedua adalah apa yang kita rasakan di sekitar kita. Apa yang kita lihat di sekitar kita ini.
Semuanya ini adalah ayat-ayat Allah. Ya, pohon, batu, langit, bintang, matahari, malam, terang, gelap. Semua ini yang kita lihat, juga orang-orang di sekitar kita yang bersuara, yang berkata, yang nangis, yang tertawa. Gitu ya. Yang susah, yang senang. Ini semua apa yang ada yang kita lihat di sekitar kita ini. Bisa kita pikirkan, bisa kita fahami, bisa kita yakini, ini tanda-tanda adanya Allah yang menciptakan semua ini. Ada orang yang tulus, ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang suka menolong orang, ada orang yang suka mencaci orang, dan macam-macam kehidupan di sekitar kita ini. Itu semuanya adalah ayat-ayat tanda-tanda orang-orang yang mau berpikir. Yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah ayatnya Allah, wahyunya Allah, tersusun bertahap satu demi satu, ayat demi ayat diturunkan oleh Allah dari langit melalui perantara-perantaranya. Ya, ini kita mesti memahami ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu bukan tersusun begitu saja, tapi melalui perantara-perantara sampai kepada kita saat ini. Ini juga tanda ayat yang mesti kita pikirkan, bahwa Allah menciptakan semua ini melalui perantara-perantara. Perantara itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Dan perantara itu ada yang mati, ada yang hidup. Tergantung bagaimana kita memahami dan memikirkannya. Dan ayat-ayat Quran itu yang tertulis, yang sampai kepada kita adalah persis sama dengan ayat-ayat Al-Quran yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah yang menjaganya. Menjaganya dengan caranya Allah. Pertama yang dijaga oleh Allah, bahwa huruf-hurufnya, ayat-ayatnya, susunannya, ya, ini semua orang tidak bisa mereka-reka, tidak bisa merubah-rubah atau mengkoreksinya dan sebagainya. Macam-macam ulama, macam-macam orang Islam atau orang-orang non-muslim berusaha apa saja, menulis macam-macam apa saja, tapi hakikatnya, kenyataannya sampai sekarang 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, ayat-ayat itu ya seperti itu. Bacaannya ada yang ditambahi fathah kasroh, ada yang digunduli, ya sama seperti itu. Mulai awal sampai sekarang cara bacanya ya sampai seperti itu. Karena ini memang Allah yang berkehendak, Allah yang menjaganya. Ini ayatnya Allah. Ada riwayat 300 kitab yang lalu, ada 4 kitab besar yang disusun, yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Dan semua itu sudah terangkum dalam Al-Quran. Al-Quran adalah akhir ayat-ayat, kumpulan ayat-ayat yang Allah turunkan di sana. Dan Al-Quran memiliki rahasia-rahasia yang ditampakkan oleh Allah setiap zaman. Akan muncul pembenaran-pembenaran kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran sebagai wahyu, yang setiap zaman, setiap masa akan dibuktikan. Ada yang bisa difahami langsung pada saat ayat turun. Ada sahabat yang langsung memahaminya, ada ahli baitur rasul yang langsung memahaminya. Ada yang faham dan tidak bisa dijelaskan, karena situasinya, kondisinya tidak memerlukan penjelasan, sehingga tidak perlu dijelaskan. Karena orang-orang yang ada di zaman itu, mereka melihat Nabi Muhammad, mereka bersama Rasulullah, mereka mengenal Rasulullah, sehingga sudah tidak perlu penjelasan lagi, karena yang menjelaskan turun bersama Al-Quran. Nah, ini yang mesti kita pahami. Pertama, kita mesti yakin setelah kita melihat pada diri kita, ya, ayat-ayat yang ada pada diri kita dari Allah, ayat-ayat yang ada di sekitar kita,
dan ayat Al-Quran. Semuanya ini adalah penyaksian kita adanya Allah. Orang memikirkan bermacam-macam bukti untuk menyatakan bahwa Allah itu ada. Bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Semuanya ini ada yang menciptakan. Ada yang paling berkuasa, orang ini paling berkuasa. Tapi semua bukti-bukti itu hanya diperlukan untuk orang yang ragu. Kalau kita ragu akan Allah, kita perlu bukti. Maha suci Allah yang telah meniupkan rohnya di dalam setiap manusia, makhluk-makhluk ini. Sehingga setiap manusia tidak memerlukan bukti lagi akan adanya Allah. Karena tidak mungkin siapapun akan membuktikan dengan caranya sendiri adanya Allah. Dan tidak mungkin otak kita, kalbu kita ini ya, bisa membuktikan adanya Allah. Kecuali Allah telah meniupkan ruhnya dalam setiap makhluknya. Sehingga makhluk itu akan bersambung. Ya, sehingga kita bisa merasakan, oh ini begini, oh ini adanya Allah. Itu karena sambungan yang ditiupkan oleh Allah dalam ruhnya itu tadi. Sehingga kita bisa meyakini akan adanya Allah. Tetapi, di luar kita, banyak hal-hal yang tidak bisa kita tangkap. Yang karena ketidakmampuan kita, maka ada dua hal. Kita semakin yakin adanya Allah, atau kita ragu. Dan keraguan ini terus akan muncul sampai tidak percaya. Bakal muncul lagi keraguan itu, menjadikan kita percaya. Hilang lagi. Begitulah kehidupan ini, bergelombang. Oleh Rasulullah disebutkan bahwa iman ini akan naik turun. Nah itu nanti bagaimana kita mengurangi naik turunnya iman itu. Bagaimana kita mengendalikan naik turunnya iman itu. Tapi yang pertama yang mesti kita sadari, yang mesti kita fahami, yang mesti kita yakini. Baca dulu dirinya sendiri masing-masing. Orang pasti tahu dari mana, mau kemana, kapan kita kembali kepada Allah. Orang mesti paham itu. Kita pasti tahu bahwa dari mana asalnya kita. Kenapa kita punya orang tua dan kita melihat orang tua kita, ayah, ibu kita, saudara-saudara kita, juga sekitar kita itu. Semua ini, kalau kita mau merenung, kita akan tahu. Kalau kita sambungkan dengan yang kita miliki dalam diri kita ini, di dalam kalbu kita ini, dalam jasad ini, dalam pikiran ini, ada roh yang Allah tiupkan. Sehingga jiwa kita itu bisa masuk dalam jasad kita ini. Sehingga kalbu ini bisa sambung sama akal kita. Sehingga bisa merasakan yang lebih besar daripada yang kita lihat di mata kita, di telinga kita. Nah ini pertama kita wajib memikirkan, meyakini, merasakan bahwa adanya roh yang ditiupkan oleh Allah dalam diri kita ini sebagai penggerak kehidupan kita ini, sehingga jiwa kita ini memahami, meyakini adanya Allah. Nah ini yang pertama sebenarnya. Kalau kita merenung kemudian kita yakini, maka akan muncul keyakinan itu. Dan sebaliknya kita merenung lalu kita kaburkan pikiran kita ini dan kita meragukan, akan muncul keraguan itu. Nah, ini terserah masing-masing. Jadi ya, maka apa yang terlihat di samping kita ini akan sirna, gak ada artinya semua. Walaupun orang membawa bukti, ribuan bukti, kalau namanya keyakinan kita sudah kita tanamkan bahwa tidak ada, ya tidak ada. Tapi kalau sudah kita meyakini ada Allah, kita sambung kepada jasad kita, roh kita, maka kita gak perlu bukti lagi. Apa? Pada saat kita tidak perlu bukti, kita akan cinta kepada Allah. Kita akan merasakan kasih sayangnya Allah yang luar biasa pada diri kita. Nah ini nanti kita akan memahami. Setelah kita memahami pertama, bagian pertama daripada syahadah, penyaksian,
Dan maka kita akan dikenalkan oleh Allah melalui perantaranya yang paling mulianya perantara kepada manusia, yaitu penyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyaksikan Muhammad Rasulullah sebagai utusannya Allah. Mudah-mudahan yang pertama ini sudah bisa kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.